Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli ASM Operasi dan UKM. Yang kami hormati Bapak Camat Dumai Timur, Bapak Lurah Bintan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waqibatulillahi wal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur dengan hati yang kusuk dan tawaddu, marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sampai saat ini kita tetap sehat dan walafiat. Encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu, hadirin undangan yang kami muliakan, hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup sebangsa bertimbang rasa, hidup senegeri beri memberi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, acara Grand Opening 212 Mat Dumai 21 Februari 2018 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh ananda kita Teguh di silakan. Pembelajaran santri tasmi surat As-Saff rumah tafiz Fizilalil Quran dengan penasihat Bapak Dr. Andus Haji Zulkifli AS, Ustaz Yana Lukmanul Hakim LC Al-Hafiz, Ibu Hajah Hasilinar Esos, Bapak Dr. Andus Haji Samiruddin MH, Bidang Pendidikan Ibu Sisilawati SPD, Pengasuh Ustaz Dedi Abdullah Al-Hafiz dari Yayasan Wakaf Khaira Ummah, Ketua Bapak Dr. Andus Samiruddin MH, Sekretaris Bapak Roni Satria, Bendahara Bapak Yudi Suara, Ibu Sri Wahyuni, Pembina Ibu Hajah Erlinda Husein S.E.M.A.K., Penasihat Ahmad Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya kabura makotan inallahi atakulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa saffa ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasikin. Wa idh qala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum
sihrun mubin. Kadziba wa huwa yud'a ilal islam. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ddini kullihi walau karihal musyrikuna. Ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dhalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bnu Maryam lilhawariyina man ansari ilallah. Qala alhawariyuna nahnu ansarum fa'ayyadnalladhina amanu 'ala 'aduwwihim fa'asbahu dhahirin. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kandes Haji Zulkifli ASMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota beserta istri, yang saya hormati pengurus ya Gerai 212 Mat Kota Dumai, yang saya hormati Camat, Kalurah serta Bapak Ustadz yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan juga pengurus dan anggota ya Gerai 212 Mat Kota Dumai, yang insya Allah sebentar lagi akan kita resmikan bersama.
undangan, hadirin dan hadirat, cinci, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di majelis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas syukur rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir bersama-sama dalam untaian acara peresmian Gerai 212 Mats Kota Dumai. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini senantiasa kita mendapat cucuran rahmat dan senantiasa dapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa menyampaikan selawat dan salam para junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas perempat terbanglah malam. Terbang berempat musim menuai. 212 Mac dakwahnya Islam. Jihad didapat, pahala dituai. Tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat ya atas prakarsa, atas salah satu kegiatan gerakan, terutama kegiatan syariah ini. Ini menunjukkan bahwa suatu implementasi ya dari kepatuhan syariah umat Islam yang ada di Dubai ini. Tentu karena ini merupakan satu kegiatan ya di bidang ekonomi, apalagi berbentuk koperasi, ini memang merupakan sebenarnya dari sejak kemerdekaan pemerintah Indonesia ini memberi dukungan penuh terhadap koperasi, terutama koperasi konvensional. Namun dalam perjalanan sejarah ya, koperasi kita ini tidak pernah optimal dan tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan bagi bangsa dan rakyat Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin belum terpenuhi secara baik. Kita berharap ya dengan koperasi syariah ini mampu ya menjawab tantangan-tantangan terhadap koperasi ini, karena nilai-nilai dasar bangsa Indonesia ini kebersamaan ya. Kebersamaannya cukup tinggi. Namun setelah dibawa ke koperasi justru ini tidak pernah bangkit. Kenapa? Pertama manajemennya ya, proporsionalnya yang belum seperti yang diinginkan sehingga kalah bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lain. Tapi saya yakin dengan terbentuknya ya ekonomi syariah ini mampu mudah-mudahan menjawab ya tantangan kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin koperasi konvensionalnya tidak bisa hidup dengan baik, ya mungkin ada ya, dari sekian ribu mungkin gak sampai 10% ya, itu kan berarti tidak berhasil ya, dari puluhan tahun, bahkan pemerintah memberi support yang cukup besar. Tapi saya yakin dengan keberadaan ini, kita yakin juga bahwa dengan ekonomi syariah ini, terutama nanti harus mempunyai nilai-nilai, ada 7 nilai minimal ya, yang kita miliki. Pertama, sidik yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Dua, istiqomah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas. Tiga, tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. Empat, amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas. 5. Fatonah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif. 6. Riayah
yang mencerminkan solidaritas, empati, dan kepedulian. Dan terakhir tujuh, mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. Dan mudah-mudahan dengan semangat ini, minimal tujuh yang kita miliki ini kita mampu. Apalagi baru dibentuk saja sudah hampir 400 ya, 400 yang sudah ikut. Saya yakin setelah diresmikan ini makin banyak lagi yang akan menjadi anggota. Sehingga modal dasar ini dengan 400 saja ini berbelanja di sini, ini geriatnya sudah mulai. Tapi saya yakin tidak lebih 400 ya. Berpuluh-puluh lipat nantinya. Kenapa? Karena ini baru kita mulai. Ya, kita mulai. Namun tentu pesan kami ya kepada kita semua, saya tadi mencontohkan bagaimana koperasi komersial kita dan dengan koperasi kita. Manajemennya, loyalitasnya, kompetensinya, ya, amanahnya, ini belum banyak dimiliki oleh koperasi komersial. Sehingga tersio-sio, bahkan hampir kata di rumah ini berapa koperasi kita Pak Kadis ya, dari sekian ratus dulunya ya, itu sudah dia apa, dari 400-500. Kenapa? Karena dulu ada dikasih apa, masa pemerintah kasih modal udah bentuk koperasi, modalnya diambil ya jelas semuanya gitu. Sekarang 31 dari 161 ini bertahan baru enggak 10% lah ya, ya mungkin ya, yang bagus manajemennya. Nah, tapi kita dengan ini ya mudah-mudahan dengan profesional kita ya, pengurus-pengurusnya dan Pak Wakil ini belum sejana hukum, dia sejana ekonomi nih. Ya, saya luruskan juga dari tadi ya, protokol ya. Bau rencana mau nambah kuliah ya. Oh, nah. Jadi ini ya, mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, karena sudah punya anggota 4, punya saham, semuanya punya saham 400 itu, pasti berbelanja di sini. Rencananya juga akan dikembangkan menjadi 10 Pak ya, di rumah ini. Nah, 10 ya, gray mart di kota rumah ini. Kita lihat perkembangannya nanti. Ya, kalau 10 lebih kembang mungkin tidak mencukupi, pasti berkembang terus. Tapi ini ada target ya, ada target-target yang mungkin menurut pengurus 30, tapi tentu dimulai dari satu dulu lah. Saya yakin ini bisa berkembang dengan baik asal kita semua ya memberi dukungan dan nilai-nilai koperasi syariah ini mari bersama-sama kita tanamkan. Kepada kita semua yang hadir di sini punya semangat, di samping juga kita ingin mendengar nanti ya ceramah dari Pak Ustadz kita di dalam perjalanan ya. Sudah sampai enggak? Ya, sudah sampai. Tuh kita atur tuh, sudah selesai ini dia langsung ceramah aja nanti kan, jadi pas nanti, jadi waktu kita tak kosong. Dan kita juga bangga ya, orang Riau punya tokoh nasional dalam membaliknya ya. Ini juga aset kita, jadi aset masyarakat Riau terhadap Pak Ustadz Abdul Somad ini. Mudah-mudahan beliau akan memberi motivasi nanti ya pada kita semua bagaimana perkembangan ekonomi secara Islam, secara syariah ini, sehingga setidak-tidaknya kita lebih ya, rasa memiliki kita lebih tinggi nantinya. Tarida, ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sudah selesai ya Pak Ustaz? Ya, kami pas penutupan. Tinggal pantun ini. Ya. Ya.
terbitlah bulan terang cahaya, sinar memancar ke alam raya. 212 Mat, semoga jaya, pilihan umat dalam berbelanja. Ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin Pak Ustadz kita tunggu sudah hadir bersama kita. Mungkin kita akan mendapat ya petuah-petuah beliau, terutama tentang perekonomian syariah kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya penyerahan sertifikat penyertaan modal investasi koperasi ADAP kepada Bapak Wali Kota Dumai, Ibu Wali Kota Dumai, Bapak Wakil Wali Kota Dumai mengambil tempat. Yang foto duduk. Dan berikutnya penyerahan penghargaan kepada Ustaz Abdul Somad dari Pemko Dumai disampaikan oleh Bapak Wali Kota Dumai kepada Bapak Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Ustaz Abdul Somad dan hadirin sekalian. Sesungguhnya Ustaz Abdul Somad ini punya, kalau negara punya dua warga negara. Satu Pekanbaru, satu Dumai. Karena beliau sudah sangat banyak kiprahnya, sumbangsihnya dalam perkembangan dakwah di Kota Dumai, terutama kerjasama ketika saya menjabat jadi Ketua MUI dan juga organisasi-organisasi Islam lainnya, dan juga semarak gerakan Islam dan juga perkembangan sosial kemasyarakatan hidupnya masjid-masjid kita. Maka dengan ini pemerintah Kota Dumai menyerahkan penghargaan berupa penghargaan sertifikat sesungguh-sungguhnya pengakuan atas sumbangsihnya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan doa untuk beliau untuk terus giat dalam berdakwah dan menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, terutama di bumi Riau Lancang Kuning. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Bapak Ustaz Abdul Somad di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawla. Kita hormati Bapak Wali beserta Ibu beserta seluruh undangan yang sama-sama kita muliakan, Ustadz kita, Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Luqman Syarif MA, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, sahabat-sahabat FPI beserta ketua yang kita muliakan. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sampai Pak Wali berpantun, kata orang Melayu tak boleh gua tak dibalas. Kalau tuan pergi ke Sumbawa, jangan lupa membeli putu. Lupa pula.
Kalau Tuan ke Sumbawa jangan lupa membeli putu. Warga negara boleh dua belanja tetap satu. Kenapa 212? Karena ini spirit yang luar biasa. Satu kali sholat Jumat terpanjang di dunia, dan kemudian orang bisa berkumpul 7 juta orang menurut hitungan google.com. itu pada acara 212 lah. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia. Apa kata orang Malaysia? Kami Ustaz sangat heran, orang yang tidak bisa datang tapi memberikan nasi bungkus. Ketika dari Sumatera Barat berkumpul 2000, apa kata ketua panitianya? Kami waktu membawa 2000 orang itu yang terdaftar tanda tangan, belum lagi yang tidak terdaftar, bingung kami Ustaz. Orang nanya, nanti makannya gimana, ongkosnya gimana, tidurnya di mana? Begitu sampai di Jakarta, ternyata nasi bungkus itu malah berlebih. 2000 orang Minangkabau yang ikut ke sana malah bisa berbagi kepada yang lain. Kenapa? Seluruh rumah makan Minangkabau yang ada di Jakarta memberikan, dari mulai Minang Maimbau sampai sederhana, sampai semuanya. Ternyata luar biasa, tiket pesawat, makan, tempat tinggal, hebat semuanya. Jadi spirit inilah yang dibawa. Nanti kalau ada anak-anak kita nanya, apa itu mah? Entah, angka apa itu ya? 212. Kenapa 212? Tanggal 2 bulan 12 tahun 2000. Saya pun tak ingat tahunnya. 2017. Ah, ini penting sekali. Setelah itu di bawahnya ada tulisan, karena masih ditutup, tapi sebetulnya di situ ada tulisan. Yang pertama amanah, bertiga. Pertama amanah. Biarlah orang datang ke tempat kita karena kita amanah. Kamu kenapa belanja di situ? Timbangannya betul. Kadang di tempat lain kita tengok 1 kilo dibawa ke rumah rupanya 9.5 ons. Banyak ibu-ibu yang matanya tak tajam, tapi kalau sudah nengok timbangan, nah itu kurang. Yasin tak nampak, timbangan nampak. Bagus. Supaya apa? Menyelamatkan orang dari makan haram. Biarlah orang datang ke tempat kita karena kita amanah. Satu bombon tidak boleh. Oh, ini kemarin. Kenapa? Jujur. Kenapa kamu belanja ke sana? Karena jujurnya. Jadi kalau ada non-muslim tersinggung dengan tempat belanja muslim, maka sebenarnya karena tak tahu atau karena tak mau tahu. Tapi kalau dia tahu, Islam mengajarkan luar biasa. Berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Karena amanah, karena jujur. Yang kedua, berjamaah. Oh, ini solat berjamaah tadi subuh ramai. Puasa berjamaah bulan Ramadan penuh. Haji dan umrah berjamaah di Makkah ramai. Belanja satu-satu. Nah, ini tak bisa. Belanja harus berjamaah. Habis solat subuh berjamaah, langsung belanja berjamaah. Begitu buat nanti. Subuh berjamaah, belanja berjamaah. Habis tabligh akbar, langsung beli. Beli beras, beli gula, beli minyak, beli susu, beli cendol, beli segala macam. Pada saat pagi itu. Buat nanti hari khusus, tabligh akbar, sekaligus belanja berjamaah. Jadi ada nilai berjamaah. Satu batang lidi. Apa yang bisa dibuat satu batang lidi? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sudah satu sapu lidi diikat, diikat, maka kalau satu sapu lidi, jangankan botol, maling pun mati. Satu sapu lidi, pukulkan ke tengkuk dia, mati dia. Oleh sebab itu maka ini adalah perekatnya. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tapi belanjanya tetap sama. 212. Pertama amanah, kedua berjamaah, yang ketiga itu yang disebut dengan izzah. Apa itu izzah? Kuat, bangga. Kamu tadi belanja kemana? 212. Ada izzahnya, ada kepercayaan dirinya, ada kebanggaannya. Maka itulah yang membuat kita nanti bisa bersama-sama. Alhamdulillah. Karena banyak juga hotel, tempat belanja, tempat hiburan. Pertama grand opening, habis itu soft opening, yang ketiga tinggal poning. Jangan sampai seperti itu. Ini grand opening ceremony. Habis itu macam-macam. Tapi setelah itu maka akan terus bersemangat. Adapun yang menjaga toko di dalam, jangan sangka kalian tidak beribadah. Duduk di dalam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ganti sifat at-tajir, pedagang, as-soduq, yang jujur, al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah duduk di dalam. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Kalau mati dia,
akan bersama Nabi, orang yang benar, orang mati syahid, dan orang soleh. Jadi siapa yang mau mati syahid, masuk ke dalam. Dulu, menjaga. Jadi jangan disangka beramal itu baca Yasin, beramal itu sholat duha, beramal itu etikaf di masjid, dagang bisnis haram. Jangan kalian bisnis, ini bukan untuk kita, ini dunia saja, ini dunia ini semua nih, dunia ini. Emang ente hidup di mana? Emang ente hidup di akhirat? Kita kan hidup di dunia. Doanya Rabbana atina fi dunya hasanah. Empat sudut, Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Yamani, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wala, saya bawa jamaah umrah kemarin dari Dumai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi ketika sampai di rukun Yamani, doanya beda ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah, barulah wa fil akhirati. Jadi kalau ada orang mengatakan politik itu dunia, tinggalkan. Bisnis itu dunia, tinggalkan. Habislah dunianya diambil orang. Emang ente hidup di mana? Emang kamu mau mati? Banyak orang mengatakan siap mati, siap mati. Semua orang siap mati, siap tak siap pasti mati. Yang penting ini bukan siap mati, siap hidup. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu kata kiainya Ustaz Luqman Sharif dari Gontor. Saya baca di buku alumni mereka. Walaupun saya tak tamat di sana. Resiko menghadap matahari adalah panas. Jangan heran nanti kalau habis dipoto, agak hitam Ustaz itu sekarang. Tapi kenapa tak panas? Karena pakai rompi 121. 212. Oleh sebab itu terasa panas juga. Cuman karena ditengok orang banyak. Nah, oleh sebab itu ini adalah simbol. Ini adalah pemersatu kita. Walaupun kita berbeda dalam masalah tempat tinggal, rumah, tapi kalau sudah belanja kemari. Begitu gajian, bapak-bapak yang punya kantor, kantor dinas, ini Pak Wali tentu banyak anggotanya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak kepala. Bawa, begitu habis gajian, langsung kepala dinas, kabak, kabak TU, kadir, kemana, langsung masuk, belanja, suruh kumpul. Beras, beli plastik, ambilkan beras 5 kilo, satu bungkus. Beras 5 kilo, minyak 1 kilo, minyak goreng, kemudian susu 1 kaleng, susu saset 12, roti, kumpulkan. Dah, bawa pulang, kasih ke istri. Apa nih bang? Untuk anak yatim. Pergi kontar ke rumah anak yatim sana. Kenapa abang tak ngantar? Nanti kalau aku ngantar, mak anak yatim itu cantik. Kok marah pula? Belanja, tengok tuh beras banyak. Beras. Dan kita jangan lagi menjadi penyalur punya orang. Apa gunanya? Punya dua mak Islam 212, tapi punya orang juga yang dia salur. Bagaimana mata rantai yang banyak ini potong? Di mana petani-petani kita bertanam padi? Sana, langsung datang ke sana. Jadi dari sini langsung ke tempat jual padi, tempat jual beras, langsung. Sehingga mata rantai rentenir yang ngasih uang pinjaman, orang petani-petani susah dikasihnya pinjaman, 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 habis baru dia ulur, bunganya mencekik leher, lintah darat. Maka kita potong langsung. Kami dari 212, ini beras bapak, pupuk bapak, ini semua langsung kami beli. Pup, langsung dibungkus, bawa kemari. Jadi bungkusnya tidak lagi bungkus punya orang, tapi langsung beras 212. Minyak goreng juga gitu, langsung ke pabrik. Jadi tidak lagi kita menjualkan punya orang, tapi punya kita yang kita jual. Barulah, paling tidak ada 9 bahan pokok, kita tak perlu punya orang, punya kita. Air juga. Ini kadang kita tidak, di masjid, sholat, Islam. Makan Islam, minum Islam. Yang dipermasalahkan masuk WC, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Asyik ngurus kaki, mencret di pintu. Kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, apa? Belanja Islam. Maka kita ini diatur dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam, kafah. Jadi yang tak Islam jangan marah. Kenapa kalian ngajak? Ya apa salahnya saya ngajak saudara saya? Saya ingin juga datang sana. Datanglah. Apa salah? Kau mau belanja tempat kami? Silakan datang. Katanya syaratnya harus sunat. Enggak. Silakan masuk belanja. Yang takut-takuti. Yang takut-takuti. Itu maka pakaian FPI ini putih. Saya lama heran. Kenapa FPI pakaian putih? Mestinya hitam lah. Kalau putih kan cepat kotornya. Supaya tak nampak seram. Coba tengok lembut-lembut kan. Sedangkan putih pun dibilang juga radikal. Wah, di mana letak radikal?
begitulah lembut-lembut. Bahwa minum kopi radik ya, maka disebut radikal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datanglah belanja. Oh jauh Pak Ustaz, seminggu sekali, dua minggu sekali, empat bulan, datang bawa tetangga, sahabat, kawan-kawan belanja. Masya Allah, yang belanja pun di dalam juga tampilkanlah Islami. Kadang-kadang orang kita ini sudah mau belanja tempat Islam, saya tanya, kenapa Ibu tak belanja di sana? Barangnya lama-lama Pak Ustaz, yang masuk-masuk angin di situ. Kenapa tak belanja tempat orang Islam? Kata yang lancang-lancang, enak belanja di sana Pak Ustaz. Kenapa? Orangnya senyum. Abang mau cari apa? Pas dapat duit kerincing, didonasikan aja ya. Iyalah. Cobalah kita ramah. Padahal yang mengajarkan ramah itu siapa? Islam. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu shadaqah. Yang mengajarkan bersih itu siapa? Islam. Kadang kalau kita pergi ke tempat, datang peninjau ke tempat sekolah Islam. Kalau di tempat lain kami ninjau Pak Ustaz, kami tanya sekuritinya, Pak, 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 kamar mandinya mana? Pak, 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 toiletnya mana? Pak, Pak, WC-nya mana? Tapi kalau ke tempat orang Islam tak perlu kami tanya, kami tarik aja nafas panjang, langsung tahu di mana tempatnya. Kotor. Padahal yang mengajarkan bersih itu Islam, yang mengajarkan bisnis itu Islam. Mana ada Nabi Muhammad mengajarkan bisnis? Ini makam Nabi. 22 meter dari makam Nabi, mimbar Nabi, tempat Nabi jadi imam. Di samping itu ada mihrabnya. Terus jalan pintu Babus Salam. Di pintu Babus Salam yang sekarang ini, itulah pasar yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau tahu di mana letak pasar Nabi, bisnis Nabi, itulah dia. Makam Nabi, mimbar Nabi, pasar Nabi. Pasar orang Yahudi akhirnya mati. Kenapa? Karena Nabi mengharamkan riba. Dan Nabi masuk ke pasar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu habis sholat zikir aja. Habis zikir neraka, neraka, neraka. Dan gitu Nabi masuk ke pasar. Makanya dia diejek. Masa Nabi itu masuk ke pasar? Masa Nabi bisnis? Masa Nabi, kata mereka, Nabi ini adalah manusia, maka dia juga belanja ke pasar. Nabi lihat ada pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam. Sampai ke dalam dia rasa basah. Barang dagangan kalau basah di dalam berjamur, busuk. Kenapa basah ini? Kata Nabi, asabahul matar, kena hujannya Rasulullah. Kenapa kau biarkan kena hujan? Kami tak jaga. Kenapa yang di luar kering, di dalam basah? Supaya laku. Jadi waktu di sendok, tup, nampak kering, basah masuk. Macam duku busuk juga. Nampak besar-besar, apa sekiranya sendoknya, serup, yang hijau sama yang hitam. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Azan Jumat satu kali, azan Jumat zaman Nabi satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masa Utsman bin Affan, ternyata masjid sudah melimpah ruah jamaah dan pasar. Kalau azan satu kali banyak orang terlambat, maka dibuat azan dua kali. Bayangkan, berubah ibadah gara-gara bisnis. Azan yang satu menjadi dua gara-gara bisnis. Maka dari hasil keuntungan ini, maka akan ada anak yatim yang disekolahkan, akan ada zakat. Ini diliput pula, diliput. Ini kamera ini hidup kan? Diliput, diliput sana, di share, tunjukkan. Beginilah orang Dumai kalau sudah menunjukkan. Jadi citra Dumai, jangan dikira orang, apa itu Dumai? Dumai ada bisnis Islam. Apa itu Dumai? Dumai ada program Islami belanja. Maka insya Allah akan ada 1,212, 1,212 se-Indonesia insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Sesuailah kuat takbirnya sama kuat belanjanya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas belanja apa? Teh botol satu. Ada yang banyak sikit. Allahu Akbar tak kuat tak apa-apa. Tapi dua tas belanja. Apa kau beli? Tisu. Sama aja. Yang agak-agak mahal sikit. Nanti insya Allah saya habis ni belanja, cuma lupa pula buat dompet. Astagfirullah. Kau sudah sampai sini baru? Astagfirullah. Nanti minjam duit sama Pak Wadi sekarang. Tak, bercanda. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini semua, kalau belanja di sini, pertama barokah, menghidupkan bisnis. Lalu kemudian kalau ada hasilnya nanti mereka berzakat, berinfak, bersedekah. Lalu kemudian dana dikirimkan ke suku Talang Mama, ke suku Akid, dibangunkan ke masjid. Mengalirlah pahalanya. Jadi yang kita cari ini bukan dunia, dunia, dunia. Akhirat kau cari, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Dari bapak-bapak sekalian yang punya duit banyak, saya awal mula ikut deklarasi 212 ini di Palembang. Palembang pertama kali.
barulah menyusul yang lain. Saya pertama kali di Palembang, lalu kemudian di Kepri, Kepulauan Riau, di Bintan, lalu kemarin di beberapa tempat, lalu sekarang di Dumai. Nah, untuk besok, insya Allah beberapa hari lagi kitamat, itu kita juga kitamat dengan 21 mat, dengan kimat, dengan somat akan buka juga. Baik yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak yang punya duit tak bisa ni ruko agak-agak. Nanti tanyalah gimana cara bukanya, gimana izinnya, gimana beli rukonya. Cukup dua ini segala macam. Wah, lengkap tanya berapa. Jadi di Palembang tu dokter-dokter spesialis. Saya pun heran. Kepada bapak dokter naik. Kepada bapak dokter naik. Saya heran. Kenapa ini dokter banyak-banyak? Rupanya dokter ni duitnya banyak. Banyak duit dokter tu. Dia bawa martil kecil. Tukang martil besar, duit sikit. Dia kecil aja martil. Pukulnya lutut tu, 7 juta. 7 kiri, 7 kanan, 14. Orang jaga malam ronda senter besar. Dokter tu kecil. Hati-hati, telinga, hidung, tenggorokan. Tengoknya, banyak sarang laba-laba ni. Ini gendang rebana dia orang dah rusak satu. Jadi gimana dok? Ganti 20. Sebelah kanan 20, 40, ongkos pasang 10, pas 50. Rupanya duit dokter spesialis ini banyak. Satu pasien 10, dari jam 8 pagi sampai jam 8 sore. Malam lagi praktek dia. Balik ke rumah bini, yang mau disenteran juga. Maka duitnya banyak, bingung dia duit. Rupanya dokter-dokter ini mengaji, ngaji akumpul. Duit, terkumpul 2M, buka. Jadi jangan sendirian, karena kalau sendirian kita lemah. Bapak, pak polisi, bapak, kawan-kawan, pengusaha, kumpul semua. Ada punya duit 20 orang, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Duit jangan disimpan. Duit kalau disimpan sama macam sumur tua. Sumur tua air tak pernah ditimba. Kita lihat apa, busuk airnya. Tapi kalau ditimba, diganti air baru. Begitu juga dengan darah. Darah harus mengalir. Kalau darah ini tak mengalir, jantung tak menyembur, busuk. Begitu juga dengan duit. Jangan duit disimpan. Diletakkan di bank, dibungakan, bunganya dimakan. Makan haram. Bagus diinvestasikan. Diinvestasikan. Kalau sudah uang diinvestasikan, adrenalin kita pun bangkit. Bapak-bapak yang menginvestasikan uang berapa? 100 juta, 200 juta dibanding dengan disimpan di bank, beda. Kenapa? Setelah dimasukkannya duit 200 juta ke dalam, maka doa dia lebih khusyuk. Selama ini tak mau dia doa. Setelah masuk, ya Allah, banyaklah orang belajar di sini. Tiap hari dia berdoa. Begitu, maka investasikan. Itulah gunanya bisnis Islam. Jangan diletakkan duit, terima bunganya. Haram. Dibawa bunga-bunga ini pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Tak bisa. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Saduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Nah, saya tengok sudah banyak yang tak sabar mau belanja. Makin panjang tausiahnya nanti, makin banyak dosa saya. Karena menghalangi orang mau berbuat baik. Mendengar ceramah buat baik. Tapi belanja lebih banyak lagi pahalanya buat baik. Maka siap-siap kita menyerbu. Keluarkan memang dompet. Allahu Akbar. Mulai tak kuat tamir. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu hadirin dengan berbahagia. Berikutnya penandatanganan prasasti oleh Bapak Wali Kota Dumai dan juga Bapak Ustadz Abdul Somad. Kami silakan. Kamu kali silakan tunda ya. Habis bapak paket sudah. Kami mohon kepada dan dilanjutkan dengan pembukaan palang nama 212 mat. Kami silakan kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Ustadz Abdul Somad dan juga Bapak Wali Kota Dumai beserta seluruh pengurus 212 mat. Thank you.
Ya. Satu, dua, tiga. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dumai beserta Bapak Ustaz Abdul Somad. Sasa. Morning.